dua sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian visi, misi, dan struktur Prodi Teknik Elektro yang baru. Kemudian follow up hasil notulensi Sarasehan 2020 sampai 2021. Setelah itu ada tanggapan dan tindakan Kaprodi Teknik Elektro. Kemudian masuk ke sesi selanjutnya, sesi kedua yaitu pembacaan kesimpulan hasil kotak saran KMTE UMS. Kemudian tanggapan dari Kaprodi dan para dosen teknik elektro. Setelah itu dilanjut dengan tanya jawab. Memasuki sesi pertama yaitu penyampaian visi, misi, dan struktur program studi teknik elektro yang baru kepada Bapak Heru Supriyono, STMSC, PhD, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau untuk struktur organisasi sudah tahu semua kan ya. Jadi kaprodi saya, sekprodinya Pak Agus Pardi, kan sudah pernah kenalan dulu ya. Terus kalepnya, sekprodi internasional Pak Dedi, Pak Denio sebagai UPM, jadi jaminan mutu. Kemudian kalep STL itu Pak Aris Budiman. Kalep elektronika ini Pak Pratomo. Kemudian kalep komputer dan teknik elektro dasar itu adalah Pak Muhammad Kusban. Ya. Terus kemudian untuk penyampaian apa tadi diminta apa ya? Visi misi ya. Ini saya mau share saja lah. Jadi gini. Nah, prodi itu setahun di audit ya. Kinerjanya itu dua kali ya. Jadi di bulan Februari dan di bulan Agustus. Nah, kemudian di situ nanti akan dilihat kinerja. Kinerja prodi termasuk kinerja kemahasiswaan. Ya, saya akan tunjukkan saja. Jadi harapannya nanti adalah ini menjadi acuan bagi kita semua termasuk mahasiswa dalam nanti membuat proker. Ya, jadi kalau kalian membuat proker, kita harapannya nanti menunjang kinerja ini. Ya, namanya KPI, yaitu Key Performance Indicator. Saya izin share screen saja, kita share screen ya ini ya. Ini adalah tunjukannya. Jadi ini adalah audit kegiatan, keterlaksanaan, dan sebagainya. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah nanti di bidang apa yang dinilai ketika di bidang kemahasiswaan. Ya. Jadi nanti saya mohon bantuannya. Kita bisa sama-sama untuk mencapai ini. Ya, jadi ini. Ya. Jadi apakah share screen saya sudah muncul, Mas dan Mbak semua? Sudah Pak, sudah muncul. Nah, jadi setiap tahun, di akhir tahun, prodi itu selalu dinilai berdasarkan KPI ini. Ya, KPI namanya Key Performance Indicator, indikator kinerja prodi. Ya, ini di bidang kompetensi lulusan, kesesuaian bidang kerja. Ya, jadi alumni elektro itu bekerja di bidang apa, sesuai dalam teknik elektro atau tidak, IPK lulusan, kemudian kelulusan tepat waktu, tingkat ukuran tempat kerja lulusan, ya kemudian kalau ini semua adalah lulusan. Nah sekarang adalah ini ya prestasi di bidang akademik pada tahun 2021 kebetulan nilai kita nol, ya ini jadi mohon nanti kita bisa bersama-sama bagaimana kita membuat apa namanya aktivitas yang nanti diusulkan dalam RPTS yang bisa kemudian bisa menghasilkan nilai yang bagus, ya. Terutama adalah prestasi dalam bidang akademik nanti ya. Kemudian ini juga nol ya prestasi mahasiswa di bidang non akademik pada tahun sekarang itu adalah nol karena kita tidak ada prestasi, terutama tidak ada prestasi di bidang internasional. Ya, jadi nanti kita mendorong kita di KMTE ataupun di mahasiswa dan elektro, tahu saya selain KMTE ada beberapa komunitas lagi ya, ada KOS, ada KMTE Robot Research, ada kemudian Aerobo, terus kemudian mungkin ada komunitas kapal tak berawak mungkin ya, ada mungkin komunitas apa nih pesawat tak berawak mungkin ya,
itu nanti kita sangat berharap bahwa itu akan bisa mendukung investasi mahasiswa ini. Kalau misalkan mahasiswa aktif di UKM tingkat universitas yang non akademik, apa paduan suara lah, silat, karate dan lain sebagainya, juga kita nanti sangat berharap bahwa itu akan bisa menghasilkan prestasi ya. Syukur-syukur harapan kita di tingkat nasional. Kalau tidak di tingkat internasional nanti nol ini. Ya, rapot kita merah. Jadi tahun 2020-2021 rapot kita merah di bidang kinerja kemahasiswaan dua ini. Ya, ini kemudian PR besar bagi saya sebagai kaprodi, bagi kita semua sebagai sebuah jurusan untuk bisa tidak merah lagi tahun depan. Ya, ini akan dinilai lagi pada tahun Agustus di tahun 2022. Nah, kemudian kinerja kemahasiswaan lagi ini yang ingin saya tunjukkan dan mohon nanti kerjasama bagaimana kita nanti bersama-sama ya. Ini ya standar mas. Nah, ini ya PKM di TPS ya. Ini nilai kita sudah bagus, tapi nanti kita mohon untuk meningkatkan. Ya, PKM itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi nanti mohon panitia KMTE ataupun komunitas-komunitas tadi bisa bekerja sama dengan Bapak-Ibu Ibu dosen. Karena Bapak-Ibu dosen itu mungkin ada program pengabdian yang kemudian bisa melibatkan mahasiswa yang kemudian nanti mendukung kinerja ini, kinerja mahasiswa di bidang pengabdian ya, ya. Nah, terus kemudian ya saya rasa itu ya untuk kemahasiswaan. Terus kemudian harapan kita ya, atau ini sebenarnya adalah misi kita bersama atau visi kita bersama adalah bahwa kita akan menjadikan teknik elektro yang baik, yang maju dengan indikator-indikator di atas. Jadi ada 9 indikator, prodi itu maju atau tidak dari sisi lulusan, terus kemudian dari sisi prestasi mahasiswaan dan lain sebagainya. Ya, itu nanti harapan seperti itu. Nah, jadi itu adalah sebagai pembuka ya, seperti tadi saya sampaikan, mungkin akan saya akan lebih banyak mendengar dulu, menginventarisir ya apa-apa yang terjadi atau permasalahan apa yang mungkin kita cari solusinya secara bersama-sama. Ya, dari saya sementara cukup sampai di situ dulu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Heru Supriyono, STMSC PhD, yang telah memaparkan visi misi dan struktur prodi yang baru. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu follow up hasil notulensi Sarasehan 2020 sampai 2021 kepada panitia yang bertugas untuk share screen. Saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan hasil follow-up hasil notulensi Sarasehan pertama teknik elektro pada tahun 2020. Dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, waktu 9 pagi sampai selesai, tempat Zoom meeting. Penyampaian dari Prodi tentang pembelajaran daring. Penjelasan oleh Kaprodi dan para dosen teknik elektro terkait permasalahan atau kendala pada saat pembelajaran secara daring. Pada umumnya, banyak dosen yang selalu yang awal merasa canggung ketika harus berhadapan online dengan mahasiswa karena masih kurang paham mengenai media atau aplikasi pembelajaran online secara psikologi dan sistem pembelajaran secara sinkron seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Penjelasan terkait kendala pelaksanaan UTS atau sistem metode UTS secara online dijelaskan oleh Kaprodi dan dosen surat edaran itu bukan berarti harus 3 hari, artinya maksimal 3 hari.
apakah itu 1 hari atau 2 hari kembali ke kebijakan dosen. Jadi pihak universitas mengantisipasinya dengan memberikan waktu 3 hari. Bahkan apabila sampai 3 hari itu tidak bisa submit karena masalah sinyal, sebetulnya bisa dikirim lewat media lain seperti WA maupun email apabila melalui psikologi susah. Yang paling penting mahasiswa menjalin komunikasi dengan dosen yang bersangkutan. Kemudian hasil notulensi sarasehan kedua, teknik elektro pada tahun 2020, hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, waktu 8.30 pagi sampai selesai, tempat Zoom meeting, dengan penyampaian dari Prodi tentang penerapan new normal. Penjelasan ke Prodi Teknik Elektro tentang kebijakan new normal pada saat itu, menurut pandangan sekolah di bawah perguruan tinggi ke bawah, masuknya itu bulan Desember. Jadi saya tidak bisa memberi pandangan lebih lanjut terkait new normal ini. Menurut kemungkinan UMS mengikuti kebijakan pemerintah dan pemerintah belum ada kebijakan kapan terjadinya new normal di pendidikan belum jelas. Dan mungkin untuk mahasiswa mengambil tugas akhir yang harus mengambil data di lab diperbolehkan datang ke kampus dengan beberapa jadwal. Penjelasan beberapa dosen teknik elektro tentang penerapan new normal dari pihak Prodi, jadi kita tetap menunggu kebijakan pemerintah terkait new normal. Kuliah daring itu tidak melulu tatap muka, mungkin bisa diadakan research atau dilakukan pelatihan sebelum research. Kedua, ada kekhawatiran terhadap kesehatan karena beberapa mahasiswa dari berbagai luar kota. Kemudian, hasil notulensi sarasehan pertama teknik elektro 2021. Hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020. Waktu 8.30 pagi sampai selesai, tempat Zoom meeting. Penyampaian dari Prodi tentang new normal dan new learning era. Penjelasan beberapa dosen terkait metode pembelajaran daring yang baru. Pertanyaan, kenapa setiap mata kuliah menggunakan platform pembelajaran yang berbeda-beda? Jawaban dari Kaprodi dan dosen teknik elektro. Yang pertama, memang untuk saat ini masih diberi kebebasan untuk menggunakan media pembelajaran. Namun, yang dianjurkan dari universitas adalah menggunakan open learning. Namun, apabila ingin menggunakan psikologi, masih diperbolehkan. Dan untuk sinkronisasinya menggunakan Zoom atau Gmeet, kita ambil hikmahnya saja agar kita tahu perkembangan sosial media. Setelah itu, yang kedua, kita memang perlu memahami model pembelajaran ini untuk mahasiswa yang diinginkan ke depannya. Ingin seperti apa? Untuk versi yang pertama, Sinkron Universitas sudah menyediakan open learning. Namun, untuk sinkron itu sesuai apa yang telah dihendaki oleh mahasiswa. Masih ada beberapa dosen yang masih menggunakan aplikasi psikologi, jadi masih menggunakan 2 aplikasi yang berbeda. Bagaimana tindakan atau tanggapan dari Bapak Heru Supriyono sebagai Kaprodi Teknik Elektro? Penjelasan terkait penerapan pembelajaran atau praktikum tatap muka atau new normal dijelaskan oleh Kaprodi dan beberapa dosen. Untuk praktikum sudah ada rencana untuk luring, namun tidak semua. Namun pada prinsipnya, memang tidak kita belum boleh untuk luring. Kemudian, untuk praktikum yang tidak dimungkinkan untuk online, maka akan dimungkinkan untuk offline. Yang terkendala itu adalah ketika pembelajaran kita masih online. Masih banyak mahasiswa yang di luar Jawa hingga menjadi bahan pertimbangan untuk luring. Maka kita akan menunggu keputusan dari universitas. Jika ada perintah untuk luring, maka akan luring. Walaupun kuliah luring ini tidak akan berjalan kapasitas 100% dan akan berjalan 50% secara bergantian. Baik, mungkin dari Kaprodi Teknik Elektro, Bapak Heru Supriyono, STM, SC, PhD,
ada tanggapan dan tindakan untuk beberapa penjelasan di atas yang belum terrealisasikan, saya persilahkan. Ya, saya lihat ya tadi yang di apa namanya yang lalu-lalu kan ya sudah ini ya sudah berjalan kan ya. Jadi sinkronisasi juga sudah pakai Google Meet, ada yang pakai Zoom ya. Terus kemudian menggunakan LMS juga sudah, walaupun kemudian ada dua yaitu Open Learning sekarang jadi MyEdu dan ada psikologi. Kemudian yang saya diminta tanggapi tadi kan bagaimana kalau menggunakan dua, ada Open Learning, ada apa namanya, ada psikologi lah ini ya. Jadi memang ini masing-masing LMS itu memang mempunyai keunggulan ya, keunggulan sendiri-sendiri ya. Terus juga kemudian dari sisi operasional juga sebagai apa, sebagai admin ya atau instruktur itu juga mempunyai keunggulan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau psikologi itu lebih simpel ya, lebih simpel. Terus kemudian untuk menyelenggarakan kuis, UTS, UAS, kemudian penugasan yang lain sebagainya itu cenderung lebih simpel dan mengolah apa namanya, mengolah nilainya itu lebih simpel gitu ya. Sedangkan open learning itu ya memang lebih interaktif dan sebagainya. Jadi selama ini memang Bapak Ibu dosen ada yang menggunakan open learning, ada yang menggunakan psikologi, bahkan ada yang menggunakan dua-duanya. Ada yang menggunakan open learning itu untuk menyimpan materi, sedangkan UTS, UAS, kuis menggunakan psikologi. Ya, memang selama ini seperti itu. Nah, terus ini kalau misalkan ada dua gini, kira-kira masalahnya apa? Coba saya ingin mendengar dulu, sehingga nanti bisa ditanggapi juga oleh bapak-bapak atau ibu dosen yang hadir. Silakan. Ini kalau misalkan ada yang dosen, ada yang menggunakan open learning, ada yang menggunakan psikologi, bahkan ada yang menggunakan dua-duanya. Nah, ini kira-kira permasalahannya apa? Ya, ingin dengar saya. Ya. Silakan, Mas Lomba. Apakah misalkan apa HP-nya nggak support atau bagaimana? Nah, itu kan berarti kan permasalahan teknis. Atau kemudian jadi bingung misalkan. Nah, itu kan kemudian permasalahan ini ya. Kalau praktikum semuanya masih menggunakan psikologi ya. Jadi Pak Andi ya, Pak mungkin Pak Aris Budiman, Pak Pratomo bisa menyampaikan kalau praktikum masih menggunakan psikologi atau sudah menggunakan open learning, Pak Aris, Pak Pratomo? Ya, yes, psikologi, Pak. Ya, memang tadi saya sampaikan, saya sendiri sebenarnya lebih lebih enak menggunakan psikologi. Karena apa? Karena simpelnya tadi, apalagi kan saya banyak melakukan sinkronisasi, jadi ngajarnya pakai Zoom. Ya. Jadi lebih memandang LMS itu untuk menyimpan materi, sharing materi, mengumpulkan tugas, untuk kuis, untuk UTS, untuk UAS, itu enak pakai psikologi. Gitu. Saya juga masih pakai psikologi, Pak. Iya, Pak Pratama, terima kasih. Mungkin Bapak dosen yang lain, ada yang ingin mungkin ya, apa masalahnya mahasiswa kalau ada beberapa LMS itu apa keberatan mahasiswa itu di bagian mana sehingga nanti bisa kita selesaikan masalahnya. Dari mahasiswa milih nanti terkonek dengan data Horlab. Ya, mengapa data data namanya harus dilaporkan ke Horlab?
Terus kemudian nanti untuk penerbitan ijazah. Jadi Mas atau Mbak, sekarang silakan nanti cek datanya di follow up masing-masing. Pastikan bahwa data tempuhan yang mata kuliah yang ditempuh sama dengan data di STAR. Ya, karena kalau berbeda itu nanti berpotensi bermasalah, termasuk data-data pribadinya yang di forlap, forlap PJDK itu dicek, karena itu nanti dasar untuk penerbitan ijazah. Nah, ini pemerintah itu ada LMS baru namanya SPADA, kalau di LMS namanya MySPADA, itu basis open source, ya, open source namanya Moodle. Nah, itu mungkin saya tidak tahu, mungkin semester depan atau kapan, kalau misalkan jadi pindah ke MySPADA, kita pun juga mungkin pakai MySPADA. Nah, jadi kalau dari sisi mahasiswa kira-kira mana yang lebih preferable, psikologi kah atau open learning kah? Ya. Kalau tadi kan saya sudah menyampaikan. Psikologi, nah, Pak. Psikologi ya, ini ada Mas yang menyampaikan psikologi. Ya, begitu. Ya gitu ya, jadi saya rasa dua ini tidak masalah ya, kecuali tadi ya, misalkan Anda yang ternyata HP-nya tidak kompatibel atau laptopnya nggak kompatibel. Laptop saya nggak kompatibel dengan Google Meet. Jadi saya ngajar, dulu saya ngajar pakai Google Meet sering nggak bisa, bahkan kadang sering terhenti di tengah jalan pakai Zoom. Nah, itu kan masalah teknis ya. Nah, mungkin kalau ada kendala teknis, misalkan HP-nya nggak support LMS ini, ya, laptopnya nggak support LMS ini, nggak support Google Meet atau nggak support Zoom atau nggak support Webex atau nggak support yang lain, Microsoft Teams. Nah, nanti kan kemudian kita bisa ini kan selesaikan kira-kira teknologi mana yang bisa dijalankan oleh semua laptop dan semua gadget yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen maupun mahasiswanya biar semua berjalan dan lancar gitu. Itu Mas Mbak ya. Terima kasih kepada Bapak Heru yang telah memberikan tanggapan dan tindakan untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih dan tentu saja kami semua berharap semoga dapat terrealisasikan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Baiklah, kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu lanjut ke acara selanjutnya, pembacaan kesimpulan kotak saran KMT UMS kepada... Sebentar, Mas. Saya mau tanya dulu, ini sudah tahu bahwa mahasiswa harus cek forlap belum untuk mengecek data yang saya sampaikan tadi? Dicek lo ya. Ya, nanti masing-masing. Jadi dicek apakah mata kuliah yang di forlap, yang sudah ditempuh, itu cocok dengan yang di STAR. Ya, itu ya. Nah, itu terus kemudian nanti data diri, apakah namanya keliru, tempat tanggal lahir keliru, dan lain sebagainya. Kalau kemudian ada geser, segera ngurusnya ke BAA. Ya. Jangan sampai ke bawah sampai akhir. Kalau sampai ke bawah sampai akhir, nanti itu ada kaitannya dengan penerbitan ijazah. Ya. Karena ijazah sekarang, itu memang yang mencetak itu universitas. Ya. Universitas itu mencetak ijazah. Tapi nomornya, namanya PIN. Penomoran ijazah nasional itu dari pemerintah. Ya. Dan sekarang, ya, untuk cek keabsahan ijazah itu, tidak dari legalisir, tapi dari PIN-nya. Ya, jadi setiap ijazah nanti harus dicek di namanya adalah sistem informasi pengecekan lulusan virtual apa ya. Adalah nanti pokoknya itu kemudian harus muncul gitu ya. Ini hanya mengingatkan saja ya Mas. Mohon maaf saya menyela. Soalnya kok kayaknya pada belum tahu itu mahasiswa harus cek forlap dulu. Pak Eru, mahasiswa gitu. Belum tahu forlap itu apa mungkin. Nah, iya itu padahal padahal itu harus ini ya, nanti forlap titik pdikti kalau nggak salah ya. Itulah nanti cek forlap pokoknya ya, di googling lah anak muda masuk gitu tuh lebih pintar dari saya sudah tua, kayak gitu itu sudah ketinggalan zaman. Ya silakan dilanjut, mohon maaf. Saya. Baik, terima kasih Pak Heru telah memberi informasi. Baik, saya lanjut ke acara selanjutnya, pembacaan kesimpulan kotak saran KMTE UMS. Kepada panitia yang bertugas untuk share screen, kami persilahkan.
Baik, saya akan membacakan hasil kajian kotak saran dengan tema normalisasi kuliah tatap muka di tengah pandemi. Penjelasan, normalisasi adalah sebuah tindakan mengembalikan keadaan seperti keadaan yang biasa atau yang normal. Artinya, kuliah tatap muka dilakukan untuk mengembalikan sistem belajar mengajar di antara dosen dengan mahasiswa secara langsung di tengah pandemi dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Pertanyaannya, menyingkapi dari kebijakan pemerintah yang telah memperbolehkan pembelajaran tatap muka, respon dari mahasiswa teknik elektro mayoritas sepakat dengan pembelajaran tatap muka. Apakah dari prodi teknik elektro sendiri telah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dan bagaimana nanti sistematikanya? Untuk Bapak Heru, saya persilahkan. Ini ya, jadi memang pemerintah itu memperbolehkan dan universitas juga memperbolehkan. Tetapi saya share screen ya Mas ya. Sudah membaca SOP-nya belum? Ini Mas Mbak yang hadir ini. SOP tentang pelaksanaan kuliah daring. Luring. Sudah, dulu sudah saya share kok ke Mas Pak KMT itu apa ya? Saya share screen ya Mas ya. Jadi, saya nggak bisa share screen. Ya. Baik, karena saya nggak bisa share screen, jadi gini, memang diperbolehkan, universitas ini juga memperbolehkan, tetapi syaratnya itu berat sekali. Mengapa berat? Karena yang diizinkan itu hanya 25%. Ya, 25% ini ya, saya bisa share screen ya, ini ya, saya share ya Mas ya. Nah ini dulu pernah saya share, saya minta tolong mahasiswa elektro KMTI kayak masalah namanya saya lupa untuk mensosialisasikan ini namanya standar operasional prosedur pembelajaran luring pada masa adaptasi kebiasaan baru. Nah ya ini dari universitas dan kalau kita mau menyelenggarakan ini menyelenggarakan kuliah luring itu harus mengikuti ini dan ini kami rasa berat terus kemudian dulu dirapatkan di fakultas maka kemudian disepakati bahwa diutamakan itu yang ada unsur prakteknya karena praktek itu tidak bisa maksimal kalau tidak mencoba langsung ya begitu ya. Jadi ini nanti mungkin saya bisa berikan ya berikan ini untuk dipahami bersama jadi tujuannya apa, ruang lingkupnya, definisinya, terus kemudian referensi itu adalah dasar aturannya. Terus kemudian prosedurnya ya ini ya prosedurnya ini ya kegiatan akademika mahasiswa di kampus ketika melakukan aktivitas diwajibkan menggunakan masker kain 3 lapis ya atau masker sekali pakai masker bedah dan masker kain diganti tiap 4 jam kemudian ini mencuci tangan di kelas saat di kelas menggunakan hand sanitizer saat di kelas menjaga mutu selama di kampus sehingga tidak perlu menggunakan kamar mandi kampus. Nah, ini kan berat sekali kan. Bagaimana? Saya sendiri kalau tidak boleh menggunakan kamar mandi kampus ya bagaimana? Ya. Itu. Kemudian pimpinan fakultas ini memastikan fasilitas protokol kesehatan di area kampus seperti kecukupan tempat cuci tangan, sabun, deteksi suhu, masker cadangan dan media himbauan mentaati protokol kesehatan. Dan ini memang membutuhkan persiapan dan kemarin surat ini juga datangnya cukup mendadak, ya, karena kemudian fakultas juga butuh waktu untuk mempersiapkan ini semua. Ya. Nah, itulah kemudian tadi saya sampaikan diutamakan untuk yang praktikum dulu. Ya ini, setiap orang memasuki ini memasuki area kampus suhunya dicek, tidak boleh batuk, pilek, tak napas. Kalau sakit tidak boleh memasuki area kampus. Ya, terus kemudian pimpinan fakultas ini mungkin pimpinan fakultas pimpinan prodi membuat link sistem informasi yang membuat data nama mahasiswa, NIM, program studi, riwayat vaksinasi, kendala belum vaksin bagi yang belum, pernyataan izin orang tua bagi mahasiswa. Kalau yang ini sudah dilakukan untuk lab ya Pak Fat sama Pak Aris ya? Nggih. Labnya
akan dibuka luring, tapi ya tidak semua, Pak. Sebagaimana rapat kita dulu ya, sebagian luring, karena seperempatnya itu kan berarti jadwal lab itu nanti juga penuh. Itu sehingga kita tidak semua jadwal kita luringkan. Kalau yang data ini tersedia Pak Fat ya, atau Pak Arif ya, atau Pak Agus. Jadi data kemarin pendataan yang untuk keperluan apa namanya, keperluan kuliah, kok kuliah praktikum luring itu ya, pakai apa Pak ya kemarin, Google Form ada pakai ya apa? Itu yang dari anu ya, dari Satgas COVID, kemudian yang dari apa lab nanti juga akan anu memberikan data soal mahasiswa yang mau mengikuti luring nanti. Ya, terus kemudian ini mahasiswa wajib mengisi link informasi tentang kesediaan mengikuti pembelajaran luring dan mengunggah surat persetujuan orang tua bermaterai 10.000. Ini juga sudah ya Pak ya, Pak Prat, Pak Aris. Nanti ada linknya sudah di-share ke tadi, juga briefing ketika praktikum sudah disampaikan. Ya, tentang ini ya, izin orang tua bermaterai 10.000 dan ditandatangani. Kemudian mahasiswa datang ke kampus tepat waktu sesuai jadwal perkuliahan dan segera pulang setelah perkuliahan. Nah, ini susah ini. Nah, ini kita kan enggak tahu juga setelah selesai praktikum, karena kita diutamakan yang luring atau praktikum itu. Setelah praktikum itu ya ngobrol-ngobrol sih, atau kemudian langsung pulang. Asistennya juga dari rumah langsung, atau kemudian mampir kemana ngobrol-ngobrol dulu, entah di ruang lab, di mana lah ya, di Ormawa atau mana ya. Lalu kemudian ini ya, kira-kira memungkinkan enggak ini mahasiswa langsung pulang setelah perkuliahan selesai? Selama ini pripun? Nah, ini ya, kalau praktikum karena sedikit jadi enggak tampak ya. Kalau perkuliahan itu Anda akan tampak sekali bergerombol dan sebagainya. Kemarin itu sampai di kita tanyakan di tingkat universitas, apakah ada nanti tim penegak kedisiplinan seperti ini. Jadi setelah perkuliahan tidak boleh bergerombol, harus langsung pulang. Nah, terus kemudian kalau terjadi bergerombol, itu kan berarti melanggar ini. Ya, tidak segera pulang kan berarti enggak sesuai dengan SOP. Nanti dapat sanksi enggak? Siapa yang disanksi? Apakah dosen yang pengampu? Nanti jangan-jangan dosen pengampunya kena sanksi karena mahasiswa yang ikut kuliah luring di kelasnya tidak segera pulang. Dianggap lalai kan repot juga. Atau mahasiswanya kena sanksi habis apa namanya kuliah kok nggak segera pulang. Padahal SOP-nya begitu. SOP mahasiswa datang ke kampus tepat sesuai jadwal perkuliahan dan segera pulang setelah perkuliahan selesai. Padahal kan kita nggak tahu. Ya, jadi tadi saya bilang kalau ini dijalankan itu berat sekali ya. Berat sekali. Tidak ada acara kumpul-kumpul bertemu dengan teman. Nah, ini saya enggak tahu ini. Bahkan acara hari ini apakah panitia itu satu ruangan atau tidak ya. Di lab itu nanti apa ya kemudian tidak berkerumun karena praktikum kan mesti berkelompok ya. Itu aja ya, kita ada inilah ada acara, ada alasan bahwa tadi kalau tidak mencoba langsung kan capaian pembelajarannya tidak sesuai ya dengan yang diharapkan. Kalau kuliah teori kan masih bisa. Tidak ada cara kumpul atau bertemu dengan teman-teman sebelum atau setelah perkuliahan. Nah, atau praktikum di dalam kelas atau di luar kelas. Nah, kalau terjadi, kan berarti nggak sesuai SOP lagi. Nanti kemudian siapa yang kena sanksi? Apakah mahasiswanya? Apakah dosen pengampu? Kalau praktikum ya apa asistennya yang nanti kemudian? Atau kemudian siapa? Nah, ini berat nih, berat sekali. Ya. Kemudian SOP berikutnya, ruang kuliah dan laboratorium diatur sedemikian rupa sehingga jarak antar mahasiswa dan dosen minimal 1,5 meter selama aktivitas pembelajaran. Nah, ini praktikum juga sebenarnya angel toh ya. Kalau misalkan praktikannya tanya kepada asisten, asistennya menjelaskan kan mungkin mendekat, jaraknya mungkin ya kurang dari 1,5 meter. Tanya dosennya, dosen datang mendekat, mungkin ya jaraknya kurang dari 1,5 meter. Sehingga ini sebenarnya juga sangat berat untuk dilaksanakan. Bagaimana mungkin kuliah tatap muka kalau tidak saling mendekat, tidak diskusi kelompok, lah itu tugas kelompok terus bagaimana? Ya itu. Terus kemudian beberapa masalah lagi, peserta kuliah diatur sesuai kapasitas ruang kuliah dengan cara aman
Direkomendasikan 25% dari daya tampung ruang sebelum pandemi. Nah, ini kalau ruangnya F21 itu kata 62 atau 64, dibagi 4 kan berarti 16. Ya, jadi hari itu ada 16 yang datang ke kampus untuk luring kalau masuk semua. Sisanya kan dia harus belajar daring di waktu yang sama. Maka kemudian harus ada sarana itu, sarana yang seperti TV mungkin ya. Jadi TV itu ada yang penonton-nonton di situ, ada yang bisa orang nonton di rumah. Nah, ini sarana kita belum ini apa namanya? Belum terpenuhi. Nah, ya itu adalah hal-hal nanti masih panjang ini ya. Nanti masih panjang, nanti itu hal-hal yang saya sampaikan itu adalah kendala. Kalau kita melaksanakan PTM ya dengan SOP yang ketat sekali ya. Kalau kemudian dibebaskan seperti dulu itu malah jelas enak, tapi kalau sekarang harus 25% itu kan kemudian mungkin Pak Aris Budiman, Pak Agus Suparti atau Pak Pat bisa menceritakan ya di lab itu bagaimana nanti skenarionya kalau kuliah atau praktikum luring. Monggo Pak. Nggih, matur nuwun. Suara saya terdengar ya, Pak? Nggih, terdengar. Jadi di lab kita juga kalau biasanya kan jamnya itu kan dari jam 1 sampai jam ke-12 itu ya. Kalau praktikum masing-masing 2 jam kan ada 6 kelas, tapi untuk luring di saat pandemi ini kita hanya buat 3 kelas ya yang sudah kita lakukan ya pada saat yang semester lalu dan ini kita akan lakukan lagi. Kita buat 3 angkatan masuk itu ya, angkatan masuk. Tapi kelasnya kan ada kelas komputer, kelas elektronika, kelas STL ya, sehingga 3x3 ya. Jadi satu hari bisa 9. Karena apa? Kita berharap ketika masuk masing-masing kelas tadi beda, sekali masuk kan 3 kelas itu ya. Itu diselisih 15 menit biar tidak terlalu banyak mahasiswa yang bergelombol di depan. Oleh karena itu tadi salah satunya kan tepat waktu. Jam sekian ya datang, jam sekian sehingga masuk, kemudian 15 menit berikutnya yang kelas berikutnya masuk, 5 menit berikutnya kelas berikutnya masuk. Nanti keluarnya kan juga selisih itu. Begitu keluar ya segera pulang sehingga tidak terjadi pergelombolan. Nah, itu dari manajemen waktunya dalam sehari. Kemudian manajemen yang ada di dalam berarti yang dulu kita lakukan masih 50% Pak Heru, yang semester lalu lah. Kalau ini 25% kan berarti lebih sedikit lagi sehingga untuk kelas praktikum yang banyak kan memerlukan hari yang semakin lama itu untuk pengaturan itu. Oleh karena itulah maka kita hanya mungkin sebelum MET ini beberapa praktikum yang memang tidak bisa hanya menggunakan simulasi, kita usahakan ada setidaknya sekali ya. Mungkin nanti kita berharap juga sebelum UAS bisa sekali praktikum. Dan itu juga pilihan, artinya mahasiswa bisa ikut luring, bisa enggak, karena itu kayak additional saja ya, additional agar mahasiswa itu bisa mengenal lab, terutama yang belum pernah datang ke lab ya, mahasiswa-mahasiswa yang zaman pandemi ini. Jadi mereka kita harapkan dengan lab ini dibuka bisa datang kalau berkenan dengan syarat-syarat tadi, izin orang tua dan seterusnya. Kemudian protokol kesehatan sudah kita siapkan, pengecek suhu, kemudian hand sanitizer, kemudian apa face shield dan sebagainya. Insya Allah ada di lab. Demikian Pak Heru mungkin. Oke, terima kasih. Pak Aris Budiman, mungkin ada yang disampaikan atau Pak Agus Parti, monggo. Ini SOP yang saya tampilkan tadi, saya unggah di chat, monggo bisa di apa namanya download ya, bisa diunduh untuk dijadikan pegangan selama perkuliahan apa namanya luring yang di tempat kita utamakan dulu untuk praktikum dulu. Praktikum di mana menggunakan alat ya. Yang kalau yang bisa daring ya
Daring dulu. Pak Aris atau Pak Agus, ada yang disampaikan? Ya, cukup, Mas. Monggo dilanjut, Mas Moderator. Baik, terima kasih Pak Heru untuk menjelaskan SOP dan terima kasih Pak Pratomo untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana tanggapan dari Bapak atau Ibu dosen mengenai adanya beberapa dosen yang belum terlalu menguasai platform learning sehingga mengakibatkan beberapa kendala seperti nilai yang tidak masuk, absen yang tidak masuk, akses belajar yang tidak bisa diakses, dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya untuk permasalahan ini bisa menjadi evaluasi bagi untuk para dosen. Bagaimana tanggapan dari Bapak Heru? Saya persilahkan. Oh ya, ini apa namanya, untuk penggunaan LMS ini dosen sudah mendapatkan ini apa namanya pelatihan, ya pelatihan dari universitas, ya namanya dulu LCN sekarang BIP, ya. Jadi insya Allah ya semester ini semua baik-baik saja lah insya Allah ya. Jadi apa namanya, kalau masalah absen yang tidak masuk, absennya kan bukannya manual di absen satu-satu. Maksudnya apa ya? Karena kalau biasanya kan kalau Bapak Ibu dosen saya lihat mengajar itu di absen si A ada enggak, si B ada enggak, si C ada enggak. Nah, kalau saya menggunakan 10G untuk absen, ya, jadi absennya 10G seperti ngisi kuis gitu, tapi hanya datang atau tidak gitu. Yang dimaksud seperti apa nih? Absen yang tidak masuk seperti apa? Nilai yang tidak masuk seperti apa ya? Kalau nilai tidak masuk itu kayaknya bukan karena platform learning, karena nilai itu ngolahnya menggunakan Anum, itu program aplikasinya UMS, bukan platform learningnya. Setahu saya kalau nilai absen juga manual ya, sebagian besar Bapak Ibu ada yang menggunakan Google apa Pak Agus ya, Pak Agus kalau absen pakai apa Pak Pangeran? Google Form ya Pak Agus ya. Ji, pakai Google Form, Pak, saya, Pak. Ya, mungkin Pak Agus pakai Google Form. Pak Umar, saya lihat kadang-kadang nyentangi itu. Mungkin sekarang pakai Google Form juga. Pak Dedi juga saya lihat panggil satu-satu. Ya, sehingga apa nih yang dimaksud ya? Absen yang tidak masuk ini. Akses belajar yang tidak bisa diakses. Ini maksudnya apa? Akses belajar yang tidak bisa diakses. Apakah misalkan open learning-nya tidak bisa dibuka atau 10G-nya tidak bisa dibuka. Butuh apa namanya? Kalau 10G itu kan ada yang dibutuhkan izin, ada yang tidak tergantung settingan. Ini yang dibutuhkan yang dimaksud apa, Mas ya? Tapi kalau dari sisi dosen, dosennya Bapak Ibu dosen itu mendapatkan pelatihan dari universitas, dari BIP. Itu. Ya, tapi terima kasih ya. Ini mungkin kedepannya pernah bisa menjadi evaluasi ya. Ini jadi catatan ya, jadi catatan bagi kita. Nanti kita evaluasi juga ya. Karena tadi saya sampaikan semester lalu saya nggak tahu, saya masih di prodi lain ya. Jadi nanti kita inilah ya, kita evaluasi lagi ya. Termasuk tadi yang dimaksud ya, nilai yang tidak masuk itu saya rasa bukan karena Pak Komuni, karena aplikasi yang digunakan berbeda. Absen yang tidak masuk ini saya belum jelas ya. Akses belajar yang tidak bisa diakses ini juga belum jelas apakah tadi openingnya nggak bisa dibuka atau psikologinya nggak bisa dibuka atau bagaimana ya. Tapi kalau untuk evaluasi para dosen ini tentu saja nanti ceritakan bagi kita. Nanti kita ini kan kita namanya kita untuk perbaikan yang berkelanjutan ya, berkesinambungan ya. Gitu. Ya Mas, silakanlah lanjutnya. Atau Bapak Ibu, Bapak dosen ada yang sampaikan tambahan untuk yang nomor dua ini, banyak nomor dua. Mungkin saya sedikit Tairu menambahkan untuk poin nomor dua nih. Ini menurut saya pribadi nih. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa ada kendala terkait dengan
LMS yang digunakan oleh dosen itu kan sebaiknya itu mahasiswa langsung memberikan informasi kepada dosen yang bersangkutan gitu ya, sehingga akhirnya beliau itu juga ada evaluasi diri ya, misalkan terkait dengan LMS-nya mungkin ada yang kurang tepat dalam settingannya, atau mungkin ada yang belum ditampilkan di LMS ya. Misalkan begini, ada dosen ngasih tugas, tugasnya sudah diberikan, tapi ternyata di LMS-nya belum disediakan tempat untuk mengupload tugasnya. Ini kan juga nanti bisa jadi masalah kalau itu tidak diinformasikan ke dosen yang bersangkutan. Jadi menurut saya seiring waktu yang berjalan, sebaiknya mahasiswa juga memberikan feedback kepada dosennya. Kalau saya pribadi, biasanya kalau ada kendala itu saya minta untuk segera disampaikan ke saya gitu ya, baik setelah Google Meet itu ataupun di grup WA ya. Misalkan ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan tidak bisa ngupload ini. Nah, itu nanti dengan komunikasi secara intensif akhirnya bisa disampaikan saran ya. Terkadang kendalanya bukan di LMS-nya, tapi ada juga di kendala mahasiswa ya, mungkin cara aksesnya atau koneksinya yang kurang stabil atau bagaimana gitu ya. Sehingga akhirnya setelah disarankan beberapa langkah itu, mahasiswa yang bersangkutan juga nanti bisa mengikuti seperti mahasiswa yang lainnya. Memang terkadang ada 1-2 mahasiswa yang mengatakan ada kendala, sedangkan mahasiswa yang lainnya itu tidak ada kendala ya. Dan dengan apa namanya, dengan komunikasi yang efektif itu, insya Allah nanti itu bisa diselesaikan ya dengan baik. Dan kalau saya pribadi berharapnya jangan ditunggu sampai menumpuk ya. Jadi menumpuk setelah sekian lama itu baru diinformasikan ke dosen yang bersangkutan, sehingga akhirnya ada hal-hal yang menjadi besar ya. Kalau itu demi sedikit kan ada perbaikan. Gitu mungkin Pak Heru dari saya tambahannya. Terima kasih Pak Agus. Apa yang lain? Mungkin ada tambahan Pak Ari, Pak Prat, mungkin ada yang ditambahkan? Mungkin saya Pak. Yeah. Kurang lebih memang seharusnya seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan terkait dengan proses pembelajaran, itu sepertinya memang sebaiknya penyelesaiannya itu per kasus. Jadi seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, ketika ada kesulitan di dalam proses pembelajaran, entah sarananya mungkin yang kurang bisa diakses atau metodenya, itu bisa langsung disampaikan. Kalau tidak salah, hampir semua mata kuliah itu sudah ada grupnya sendiri-sendiri, ya setahu saya. Sehingga di situ tempatnya untuk kita apa namanya saling berkomunikasi, mencari penyelesaian atas kekurangannya. Ngeten Pak Heru kurang lebih. Oke, terima kasih. Gitu ya Mas ya, Mas dan Mbak ya. Jadi penjelasan seperti itu. Jadi nanti apa namanya, semoga ke depan akan lebih baik lagi, insya Allah. Ya kan? Dilanjut. Ampun suaranya. Baik, terima kasih Bapak Heru, Bapak Agus, dan Bapak Aris yang sudah menjawab dari pertanyaan nomor 2. Baik, saya lanjut ke pertanyaan nomor 3. Mahasiswa Teknik Elektro berharap dengan adanya rencana PTM ini, nantinya perkuliahan akan lebih efektif karena diawasi secara langsung oleh dosen. Dan untuk penyampaian materi bisa lebih mudah dipahami oleh mahasiswa karena bisa dijelaskan secara langsung. Dan untuk sistem kurikulum TE yang baru, apakah dari Prodi Teknik Elektro sudah siap dilaksanakan pada perkuliahan tatap muka? Seperti itu, saya persilahkan untuk Pak Heru atau Bapak Ibu dosen yang ingin menjawab. Ya, ya, jadi kalau untuk tatap muka, pertemuan tatap muka tadi sudah sampaikan ya, dan nunggu normal seperti dulu ya. Kalau untuk masa adaptasi, kita tentu saja berkoordinasi dengan fakultas dulu, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah kesiapan sarananya, ya, kesiapan sarananya, tempat cuci tangan ini kan ada nomor 4, tempat cuci tangan setiap ruangan,
laboratorium, ya itu memang fakultas juga perlu waktu kan ya untuk mempersiapkan itu. Ya, jangan kalau yang untuk menggunakan alkohol kan bisa mungkin bawa sendiri. Kalau pengukur suhu kan dari apa namanya parkiran itu ada diukur suhunya ya. Di parkiran ada diukur suhunya, di penuh gerbang ada diukur suhunya. Jadi prosesnya itu sudah berjalan lama. Dan untuk sistem kurikulum TE yang baru, apakah dari prodi teknik elektro sudah siap dilaksanakan? Kalau situasinya sudah normal, kita sudah sangat siap untuk perguruan tatap muka. Tapi kalau masih seperti ini, masih masa adaptasi baru, ya nanti tadi saya sampaikan kita menunggu nanti dirapatkan di fakultas bagaimana. Kalau sampai dengan UTS ini, tentu saja ini sampai dengan UTS ini kita prioritaskan untuk praktikum dulu. Ya, prioritaskan untuk praktikum dulu. Nah, kemudian setelah UTS nanti akan dievaluasi oleh fakultas. Termasuk juga ini apa namanya kemampuan fakultas untuk menyediakan sarananya, sarana pendukungnya yang disebutkan di nomor 4 itu. Ya. Tempat cuci tangan di setiap ruangan. Terus kemudian di SOP kan itu ada, ya. Jadi di SOP itu silakan nanti dibaca bahwa bagaimana aturan ruangan yang boleh digunakan untuk ini untuk kuliah luring ya. Jadi tidak boleh pakai AC, jendelanya harus dibuka. Kalau pakai AC harus ada air purifier. Nah, itu kan kemudian butuh waktu untuk pengadaan. Nah, kalau nggak pakai AC, kira-kira nyaman tidak nanti ya. Apalagi kalau nanti sumuk ya malah nggak nyaman juga ya. Karena itu kan harus di SOP nanti ada itu, mohon dibaca itu nanti sehingga memang kalau kondisinya belum normal, masih adaptasi kebiasaan baru seperti ini, memang butuh persiapan. Ya, sarananya sih butuh persiapan. Kemarin mau apa namanya sudah mau disiapkan semua sarananya, tapi kemudian ini masih belum ada informasi lebih lanjut kapan itu akan siap. Ya, nah, saya sendiri harapannya malah normal aja, segera kondisinya segera baik, segera normal seperti dulu, sehingga perkuliahan itu tidak harus 25% ya, tapi 100% boleh masuk ya. Kalau 25% kan sarananya banyak, ya. Termasuk tadi di masing-masing ruangan kan harus nanti ada, kalau di lab ada kamera ya Pak ya, ada kamera yang untuk kayak membuat acara TV gitu, nanti hubungan dengan Zoom juga atau Google Meet juga. Yang di situ yang di kelasnya 25%, jadi kan sarana yang dibutuhkan kan tidak hanya tempat cuci tangan, tapi lebih pada cara pembelajaran di mana bisa jalan bareng antara hybrid ya, antara luring yang datang 25% dan 75% yang belajar dari rumah, itu yang lebih kompleks lagi ya, lebih repot lagi. Ya, apalagi kan kalau nanti kameranya nggak bagus, dosennya nulis di papan tulis. Yang hadir luring kelihatan yang ditulis Bapak Ibu apa bisa membaca langsung dari rumah. Kan enggak kelihatan. Sedangkan kalau full daring seperti ini kan bisa share screen. Walaupun tulisannya kecil tapi karena langsung tertahan di screen malah bisa kelihatan. Nah, itu kemudian memang permasalahan-permasalahan yang kemudian harus diselesaikan. Jadi kalau ditanya sudah siap atau belum ya, kalau kondisinya normal ya sudah siap. Tapi kalau kondisinya seperti ini ya kita tentu saja mengikuti inilah, mengikuti SOP dulu lah ya. Bagaimanapun kalau melanggar SOP nanti kan, tadi saya sampaikan yang siapa yang kena sanksi jangan dosennya pengampu malah kena, mahasiswanya kena, asisten lab malah kena, ya, itu repot juga kan. Ya. Jadi kemudian kita ikuti SOP ya untuk tatap muka ini ya. Sebisa mungkin secara disiplin, secara patuh ikuti SOP 12 untuk pelaksanaan kuliah luring. Itu Mas, terima kasih. Bapak Ibu, monggo Pak dosen yang ingin memberikan tambahan dipersilakan. Mohon maaf. Kalau masyarakat sekitar kampus ini sudah siap belum, Pak? Kalau tiba-tiba luring gitu. Wah, kalau masyarakat tidak tahu itu, Pak. Saya ya, ya. Tinggalin jauh dari kampus, jadi ya saya nggak tahu juga bagaimana masyarakat di kos-kosan, bagaimana warung, bagaimana ya, ya. Kan gitu kan ya. Maksudnya kalau universitas kan yang diatur memang kesiapan universitas saja yang sebagaimana di SOP itu ya.
Kalau usaha saya dari SOP itu dari sudut pandang usaha sendiri. Kalau dari daya dukung masyarakat sekitar ya enggak tahu Pak saya. Keempat, untuk kelancaran praktikum sudah ada semua Pak ya. Sudah termasuk tadi saya nyebutkan ada kamera yang untuk nanti yang mahasiswanya yang daring bisa mengikuti dari rumah pada waktu yang sama dan sebagainya. Iya, dulu pernah cuma paling perlu nambah lagi kamera. Pak Aris sudah jadi beli nggih kamera-kamera untuk nambah itu sehingga daring di lab bisa luring di lab bisa didaringkan itu. Dulu kayaknya kan baru satu ya yang kita punya itu. Kemarin sudah kita minta untuk membeli melengkapi ya sehingga nanti bisa yang luring di lab bisa didaringkan kepada teman-teman mahasiswa yang nggak bisa mengikuti luring. Ya, mungkin kalau untuk persiapan dalam rangka daringnya itu kemarin kelihatannya sudah cukup yang kameranya. Cuman untuk mau di hybrid ini yang nampaknya belum lengkap, Pak. Oh, yang jadi, hybrid. Allah yang apa istilahnya bareng-bareng. Jadi di kelas ada kemudian ya emang sebenarnya kalau apa adanya mungkin nggak terlalu rumit ya. Kita perlu minimal tripod. Kayak kemarin pas rapat blended itu. Jadi ya cuman kualitas dari kamera yang dipakai mungkin kalau seadanya misalnya sekedar kamera depan laptop atau HP mungkin ya kadang-kadang belum cukup memadai. Mungkin perlu kamera pakai kaki kemarin baru ya. Belum lengkap ya Pak ya? Mungkin sepertinya belum ya. Saya kurang tahu mungkin Mas Dimas sudah jadi cari atau belum. Ya, ya. Tapi kalau apa namanya, mungkin cari sekedar webcam yang resolusi agak tinggi mungkin sudah sangat cukup. Ya. Kalau kamera depan laptop itu tidak, belum semua resolusinya bagus. Jadi tapi saya kira bisa lah. Insya Allah kalau untuk sekedar persiapan yang sederhana itu untuk di tingkat di ruang lab mungkin karena hanya 3 ruang mungkin masih bisa disiapkan. Mungkin Mas Dimas sudah ada antisipasi mungkin. Ya Pak Aris, untuk saat ini yang dimiliki lab itu untuk webcam insya Allah sudah cukup memadai guna video konferensi dengan praktikan. Dan untuk kamera skala ini, skala menengah seperti SLR, DSLR, itu kami memiliki satu guna kegunaan pengambilan video praktikum. Ya mungkin kalau misal nanti dari teman-teman asisten kurang, itu bisa mengajukan ke Bapak Kepala Laboratorium. Gitu Pak. Nanti mungkin kami juga bisa merekomendasikan kamera apa yang cocok guna keperluan praktikum atau laboratorium. Gitu. Ya mungkin setidaknya 3 Mas ya, karena ruang kita kan 3. Jadi ruang lab 1, di ruang elektronika 1, di ruang STL 1 nanti kan. Di kayak yang seperti kemarin sudah cukup kan bisa untuk luring terus didaringkan kan yang kamera kemarin itu. Ya. Sama dengan itu kan cukup misalnya. Ya. Sejauh ini masih 1 mungkin nanti bisa. Ya, kita perlu ditambah 2 lagi ya. Untuk kalau nanti jamnya bersamaan antara 3 ruang itu biar bisa. Ya, siap Pak Pratama. Itu ya, Mas MC atau Mas Moderator. Silakan dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 5 atau nomor 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah menjawab, dan terima kasih Mas Dimas untuk menjawab dari pertanyaan Bapak dosen. Untuk pertanyaan nomor 4 mungkin sudah dijawab sama Pak Heru, maka saya lanjut ke poin nomor 5, pertanyaan nomor 5.
Menurut surat edaran yang sudah diturunkan dari universitas, mahasiswa per semester hanya menjalankan PTM kurang lebih dari 1 bulan. Bagaimana terkait sistem perkuliahannya dan apa alasan diberlakukannya hanya dalam kurun waktu 1 bulan? Untuk Pak Heru, saya persilahkan. Nomor 5 saya nggak bisa menjawab, Mas. Mohon maaf. Itu kan beliau pimpinan ya. Surat itu dari beliau pimpinan loh ya. Jadi itu pun juga kita sangat berat menjalankannya karena SOP-nya sangat ketat sekali. Jadi kalau kita diminta untuk menjalankan PTM yang hanya kurang dari 1 bulan untuk masing-masing semester dengan SOP yang sangat ketat sekali itu, kita juga berat sekali. Tapi ini untuk praktikum, walaupun berat, ya walaupun berat sekali, coba kita jalankan karena pertimbangan tadi ya, rapat di fakultas itu memutuskan bahwa kita mahasiswa teknik maksudnya nggak pernah ke lab ya. Sedangkan kalau yang untuk mata kuliah teori kan bisa online dulu ya. Karena SOP-nya ya nanti kalau Mas membaca sampai di akhir nanti lah, kalau kami ya membaca sampai di akhir itu kan tadi saya sudah tunjukkan, itu kan berat sekali ya. Itu ya, jadi kalau nomor 5 ini, mohon maaf ini bukan ranah prodi untuk menjawab ini ya. Gitu Mas, mohon maaf. Baik Bapak, terima kasih ya atas tanggapannya. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apakah dari fakultas atau prodi dapat menjamin dengan adanya pembelajaran tatap muka kluster penyebab COVID-19 dapat terkendali? Mengingat di berita akhir ini, banyak sekolah yang baru mengadakan PTM, ternyata masih ditemukan yang terjangkit COVID-19. Untuk Bapak atau Ibu dosen, saya persilahkan untuk menjawab. Ya, nomor 6 ini makanya SOP-nya universitas ketat sekali, Mas. Jadi beliau-beliau pimpinan termasuk Satgas COVID UMS itu sudah membayangkan jangan sampai seperti ini ada klaster PTM ya di pusat. Maka kemudian ibaratnya itu diperbolehkan kalau mau PTM ya dibatasi ya dengan apa SOP yang sangat ketat sekali ya. Maka kemudian ya di Prodi Teknik Elektro mohon maaf sampai dengan UTS ini kami pengelola prodi merasa tidak mampu menjalankan untuk kelas teori dan SOP seketat itu. Tapi kalau tidak ikuti SOP itu nanti pelanggaran dan berpotensi kena sanksi kalau sampai melanggar SOP. Ya. Terus kemudian resiko yang lebih lanjut kalau tidak sesuai SOP, khawatir seperti ini nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu kemudian repot lagi ya, ada muncul kluster dan sebagainya itu repot. Jadi itu ya. Jadi oleh karena itu ada SOP yang ketat sekali termasuk untuk praktikum ya. Jadi praktikum kita lakukan luring untuk 25%. Terus kemudian mohon dengan sangat ya semuanya mahasiswa peserta, asisten, Bapak Ibu dosen yang mengampu patuh terhadap SOP untuk pelaksanaan luring ya. Walaupun kemudian tadi saya sampaikan bagaimana kalau ada praktikan yang tanya, kan harus datang menjelaskan. Menjelaskannya kurang dari 1,5 meter bagaimana itu. Monggolah nanti bagaimana proposnya lah. Yang penting adalah untuk meminimalisir ya seminimal mungkin potensi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, secara umum gitu ya Mas ya dari saya. Monggo Bapak-bapak yang lain kalau kaitannya dengan nomor 6 ini terutama Bapak-bapak Kaleb nanti kira-kira antisipasinya bagaimana, monggo. Silakan. Ya, yang kita punyai ya SOP, kemudian kita mengikuti SOP itu sehingga menjaga bersama. Sehingga kita berharap nanti dengan berusaha dan menjaga sesuai dengan SOP itu ya aman insya Allah. Tapi kalau memang ternyata ada masalah kan ya itu di luar apa ya yang sudah kita lakukan, kita usahakan dan seterusnya ya. Nah, kalau ada yang melanggar ya memang nanti harus diproses ya melanggar gitu aja. Iya, jadi Mas Mbak asisten, Mas Mbak praktikan nanti mohon nanti
mungkin saya berulang kali menyampaikan, mohon nanti secara disiplin ya menaati SOP ketika bertugas sebagai asisten dan ketika melaksanakan praktikum luring ya. Gitu ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Heru dan Bapak Pratomo yang telah memberikan tanggapan. Itu tadi tadi kesimpulan kotak saran dan tanggapan dari Bapak Ibu dosen dari kotak saran KMT WMS. Kita lanjut ke dalam sesi tanya jawab antar peserta forum yang ditujukan kepada Prodi Teknik Elektro. Kepada peserta forum yang ingin bertanya atau memberikan keluh kesah serta aspirasinya, saya persilahkan. Oh ya, ini apa namanya, mungkin titip pesan aja, mungkin ini ada pengurus KMTE, pengurus inti. Jadi tadi saya di awal menyampaikan, Prodi saat ini sedang menyusun RPPS, yaitu rencana kegiatan satu tahun mendatang. Jadi anggaran UMS itu mulai dari bulan November, tahun depan mulai November 2021 sampai dengan Agustus 2022. Ya. Itu diajukan di bulan Oktober, ya, selama satu tahun. Nah, kalau KMTE ingin mendapatkan pendanaan dana kegiatan yang selama ini diajukan, ya silakan nanti apa namanya mengirimkan ini, prokernya dalam satu tahun ke depan program kerjanya apa, ya terus kemudian tornya dulu ya, deskripsi singkatnya, terus kemudian rancangan biayanya. Nanti kemudian untuk kita bahas di prodi, kita masukkan RPPS. Terus kemudian yang harus dipahami bahwa anggaran RPPS itu nanti tidak langsung otomatis diberikan, tapi direview oleh universitas. Ya. Nanti kalau disetujui, baru kemudian dananya ada. Kalau tidak, enggak. Terus kemudian tahun ini, ya universitas meminta kegiatan, ya termasuk kegiatan kemahasiswaan, itu yang mendukung KPI tadi yang saya tunjukkan tadi. Kegiatan rutin boleh-boleh saja. Ya nanti kita ini kan yang kita bahas ya, untuk apakah itu bisa diajukan atau tidak. Tapi akan sangat diharapkan kegiatan yang bisa mendukung prestasi akademik tingkat internasional dan prestasi non-akademik tingkat internasional. Ya itu titik aja, mungkin ini ada yang apa pengurus inti KMTE, atau kalaupun misalnya tidak, ya nanti titik untuk disampaikan. Saya tunggu sampai dengan hari Rabu atau Kamis lah ya, karena Sabtu itu adalah terakhir untuk memasukkan ke universitas gitu. Nah, nggak, silakan kalau misalnya ada yang tanya jawab, silakan. Dipersilakan bagi mahasiswa teknik elektro yang ingin bertanya di forum ini, saya persilakan. Mungkin dari angkatan 2018 terlebih dahulu yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya di forum ini? Jangan malu, jangan sungkan. Ini mahasiswanya kok cuma sedikit ya, Mas ya? 40 aja ya. Ya, maksudnya pesertanya total 40 aja ya. Banyak yang nggak bisa ya. Izin menjawab Pak Pratomo, karena karena hanya diambil perwakilannya saja Pak, seperti itu, jadi dibatasin seperti itu Pak. Oke. Ya, makasih. Baik, sama-sama Pak. Mungkin dari mahasiswa angkatan yang lain, angkatan 2019 dan 2020 yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin masuk moderator. Baik, silakan Mas Rohmat Mokharom, dipersilakan. Iya, izin masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmat Mokharom, perwakilan dari angkatan 19. Ingin bertanya ya terkait beberapa kali saya ke kampus ya. Ke kampus, terus saya juga ada teman yang dari teknik sipil kayak gitu, dan dia bilang katanya juga kuliahnya luring gitu, tapi dosennya bilang yang mau aja. Jadi sistematisnya itu ketika matkul itu dosen di kelas gitu, dan ketika ada mahasiswa yang mau datang ke kelas diperbolehkan kayak gitu, tapi tetap ada sistem darinya yang untuk mahasiswa jauh. Nah, pertanyaan saya, mungkin enggak jika sistematis seperti itu diberlakukan di teknik elektro? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rohmat atas pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu dosen, saya persilahkan untuk menjawab. Ya, itu teknisnya bagaimana Mas ya? Karena kalau gini aja lah, nanti kita apa namanya, kita cari informasi di teknik sipil seperti apa. Teknik sipil ya Mas ya tadi ya? Iya Pak, saya tahunya teknik sipil. Kemarin saya tanya teman saya itu kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya kuliahnya tuh daring. Tapi dosen itu yang bersangkutan mengajar itu mengajarnya di kelas Pak. Jadi dia dia pakai Zoom tapi di kelas gitu. Iya, terus kemudian ada mahasiswa yang datang gitu boleh, diperbolehkan. Tapi tetap ya secara tatap muka ya sama mahasiswa yang beberapa itu aja, yang mau aja Pak. Jadi enggak tahu itu resmi apa enggak, tapi kayaknya juga melihat dari beberapa UKM-UKM atau komunitas-komunitas yang ya berkerumpul juga malah lebih tidak tertata, dan di kelas-kelas itu juga banyak mungkin dosennya memberanikan diri untuk melakukan kayak gitu. Kemarin Enggak semua dosen sipil sih Pak, tapi saya kemarin tahu teman saya ada yang seperti itu. Jadi dosennya itu berada di kelas pada saat mengajar, kemudian mahasiswa yang mau datang boleh, itu boleh kelas atau boleh daring. Nah, itu dibebaskan, tapi posisi dosennya di kelas itu. Jadi terus kemarin juga saya punya teman yang arsi itu juga katanya ada yang seperti itu, tapi terus gara-gara kemarin UMS lockdown lagi, dan itu juga bisa tahu bagaimana kayak gitu. Tapi pernah ada, entah itu dosanya nyolong-nyolong cara pembelajarannya nggak tantangan atau gak, gimana saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu ada yang menggunakan sistem ada seperti itu, Pak. Oke, baik. Nanti informasi ini cepat nanti kita cari tahu lebih lanjut, termasuk koordinasi dengan fakultas. Karena rapat fakultas itu
waktu di awal semester itu menyepakati yang diluringkan adalah praktikum dulu, ya, karena tadi SOP-nya seberat itu tuh fakultas juga butuh waktu untuk menyediakan sarana prasarananya. Makasih Mas Jah. Nanti kita cari lebih informasi lebih lanjut termasuk ya ke fakultas Mas Jah. Makasih. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Heru yang telah menjawab pertanyaan dari Mas Rohmat Mukharom. Untuk peserta sarasehan yang lainnya yang ingin bertanya, saya persilahkan, masih ada waktu. Monggo. Izin bertanya, Mas. Baik, Mas Hakoko, saya persilahkan. Nih, maaf, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan waktu. Saya ingin bertanya untuk tadi yang Pak Heru bilang untuk masalah pendanaan dari setiap kegiatan selama satu tahun. Untuk ada nggak Pak untuk jatah dana penelitian dari setiap komunitas dan itu maksimalnya berapa? Dan kira-kira ketika kita mengambil maksimal bisa cair sesuai dengan proposal tidak Pak? Terima kasih Pak. Ya baik Mas, jadi kalau sebenarnya untuk kegiatan kemahasiswaan itu larinya ke WD3 Mas. Jadi anggaran itu ada dua, anggaran yang ke fakultas, itu yang sebenarnya anggaran itu yang mengelola fakultas, tapi kemudian ada yang anggaran yang dikelola oleh prodi. Ya. Itu anggaran yang sifatnya akademik sebenarnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan akademik, ya nanti bisa diikutkan. Sebenarnya itu kegiatan, apa namanya, bunyinya nanti tidak kegiatan mahasiswa sebenarnya, tapi kegiatan apa, kegiatan prodi, yang di mana itu pelaksananya ada mahasiswa, sehingga kemudian itu bisa dianggap sebagai kegiatan kemahasiswaan. Misalkan workshop. Ya. Workshop itu nanti ya bunyinya adalah workshop prodi, tapi kemudian nanti dalam pelaksanaannya mungkin kan KMTI yang melaksanakan, seperti itu. Tapi kalau munculnya adalah anggaran ormawa, anggaran komunitas, itu ke WD3, tidak ke prodi. Gitu ya Mas ya. Nah, tapi kan memang kalau kita selalu support untuk lomba-lomba, ya misalkan apa namanya KMTI Robot Research, ya, KRI, KRTMI, mungkin juga apa namanya apa itu Pak Aris ya, yang lomba ke balon udara apa itu ya? Itu kalau ada lomba-lomba mungkin apa namanya kalau sudah masuk level nasional atau wilayah mungkin kita bisa membantu ya, tergantung nanti kondisi dananya ada atau tidak. Tapi kalau secara resmi ormawa komunitas enggak dari kita. Itu nanya ke WD3 bukan ke prodi. Itu ya, ya. Jadi kegiatan-kegiatan sifatnya akademik yang tadi saya sebutkan workshop itu boleh, jadi mau mengadakan lomba untuk tingkat SMA misalnya, SMA, STM, SMK. Itu nanti wujudnya bukan kegiatan lomba, tapi kan kita nganggapnya kegiatan promosi. Ya, promosi, mengapa bisa disebut promosi? Karena pesertanya adalah anak SMA, SMK, STM, sehingga itu mengenalkan teknik elektro kepada calon. Ya, calon mahasiswa, wujudnya dalam bentuk lomba. Kan betul. Tapi kalau misalkan apa namanya kegiatannya bukan terkait dengan kegiatan akademik prodi, memang mintanya ke WD3, termasuk tadi jatah itu. Berapa jatah komunitas ini itu keperluan ya ke WD3. Oke, terima kasih. Sama satu lagi boleh Pak? Ya, silakan. Gini Pak, mengenai kan kemarin kan kita kan kurikulumnya baru. Ya. Itu sebenarnya dari prodi itu ada akses untuk melobi ke BAK untuk mengurus yang kemarin sisaan SKS atau memang itu sudah terpisah Pak? Soalnya kemarin saya ini titipan dari teman-teman 18 yang kemarin mengalami ketika mereka langsung ke BAA, dia dilempar ke BAK, dari BAK dia harus mengurus ke BAA lagi. Jadi putar-putar di situ aja gitu loh Pak, nggak ada akses lain.
sebagai solusi gitu loh Pak. Sebenarnya dari prodi ada jembatan tidak Pak untuk ke sana? Terima kasih Pak. Secara lebih jelas Mas, permasalahannya apa? Kelebihan SKS maksudnya apa? Saya nggak paham. Jadi gini Pak, untuk kemarin kan apa namanya sebelum transisi kurikulum kan mahasiswa sudah memperhitungkan bahwasanya dia akan mengambil, misalkan dia akan mengambil 10 SKS. Ya. Tetapi setelah ditransisi, lah dia hanya 8 SKS. Ya, berarti 2 SKS. 2 SKS lebih pembayarannya. Nah, untuk mengurus uang 2 SKS itu, setelah tanya ke BAA, oh, gini. Langsung itu ke BAA. Dari gini, BAA, suruh balik lagi ke BAA. Mas Alko, langsung tak jawab aja. Itu nanti setelah UTS, ya. Setelah UTS, dirimu ke prodi, nanti dibuatkan surat. Ya. Mengapa harus setelah UTS? Untuk memastikan bahwa benar-benar 2 SKS itu tidak diambil. Tidak untuk, tidak ada KRS-nya. Jadi misalkan dirimu ambil 10, bayar 10 SKS ya. Ternyata ambil 8. Ya. Berarti ada 2 SKS yang tidak terambil, ya kan? Ya. Tapi itu nunggu nanti setelah UTS. Ya. Setelah habis UTS, nanti kemudian bisa dibuatkan surat itu bisa digunakan untuk pembayaran ya pembayaran SPP semester berikutnya kalau saya seperti itu nanti bisa dibuatkan surat itu berarti nanti dari prodi ada surat keterangan yang dilangsirkan ke BAA ya. Ya. Atau BAA apa berarti nanti. Ya tapi dirimu bawa sendiri nanti karena keuangan harus bawa sendiri iya baik nanti saya tapi kemudian ke harus ditunggu sampai dengan akhir semester atau setelah UTS pokoknya nanti kan dirimu membawa bukti bayar kalau 10 SKS menunjukkan KHS kalau cuma ambil 8. Nah, dari situ kan ada selisih 2. Nah, kemudian di suratnya itu akan dimintakan bahwa ini 2 ini tidak terpakai. Nah, kalau dirimu semester depan masih ambil kuliah, maka kemudian itu akan dipakai untuk membayar SKS semester berikutnya. 2 itu. Berarti gini ya, Pak. Untuk semester depannya kan misalkan tinggal 4 SKS. Ya, semester ini kan lebihan 2 SKS. Untuk semester depan kita hanya setting 2 SKS, 2 SKS-nya pakai surat keterangan itu. Ya, dirimu settingnya tetap 4 tapi bayar cuma 2. Setahu saya begitu. Oh, nggih, paham, Pak. Ya, ya. Nggih, nanti saya sampaikan ke teman-teman nggih, Pak. Ya, makasih, ya, Pak. Ya. Ya kan? Sudah cukup? Atau masih ada yang ingin saya kan? Baik, terima kasih Pak Heru untuk telah menjawab pertanyaan dari Mas Hakoko. Untuk peserta yang lain, apakah ada yang ingin ditanya? Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Mas Anggit Putra Handika. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin masuk, saya di mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2004. Mohon maaf pendanaan. Jadi di jurusan ada plottingan tersendiri mengenai program kerja dari KMT sendiri atau hanya ada dari pengenalan unis saja. Jadi apakah dari jurusan itu ada plottingan tersendiri atau hanya mengandalkan dari jurusan mengandalkan dari unis saja seperti itu Pak. Seperti itu dulu. Ya, Mas Anjit ya, saya jawab ini saya sudah konfirmasi ke Pak Umar ya. Dari dulu dana yang diberikan ke mahasiswa itu sebenarnya adalah dana dari mahasiswa semuanya, dari bersumber dari RPPS ya.
RPPS itu kemudian ada apa namanya kegiatan yang kemudian pelaksananya mahasiswa dan kemudian di apa namanya dilakukan untuk kegiatan mahasiswa, tapi tidak ada dana apa namanya plottingan prodi itu, tidak ada, semua bersumber dari universitas yaitu RPPS. Dan kemudian ya untuk mendapatkan dana itu harus mengajukan. Jadi dana RPPS itu tidak otomatis. Ya. Kalau kita nggak mengajukan kegiatan, maka tidak dapat dana. Gitu ya. Jadi dan untuk tahun ini Universitas sudah bilang bahwa dana yang akan diberikan itu berorientasi pada KPI yang saya tampilkan di awal lagi. Nah, untuk kemahasiswaan sekali lagi yang didorong adalah untuk pencapaian prestasi akademik tingkat nasional, tingkat internasional dan prestasi non akademik tingkat internasional. Kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, ya kita tidak tahu lah ya nanti kan ada review dari universitas. Jadi kemarin misalkan ada yang minta misalkan tanya apa itu kemarin anggaran untuk Ramadan apa dulu kemarin ya. Itu saya tanyakan ke Pak Umar itu ya memang dulu saya tidak tahu itu sumbernya dari mana lah ya. Tapi Pak Umar hanya menjawab bahwa semua dana untuk KMT itu bersumber dari RPPS, terutama workshop-workshop. Jadi nanti kalau misalkan Mas KMTE mengadakan workshop, ya itu mungkin bisa diajukan ke ini apa namanya ke RPPS. Tapi kalau untuk kegiatan yang sifatnya kemahasiswaan, itu mengajukannya ya ke WD3. Mungkin nanti WD3, saya tidak tahu ya di fakultas itu nanti apakah semua lewat organisasi fakultas atau kemudian langsung ke komunitasnya, saya tidak tahu. Jadi gitu ya, jadi dana plottingan prodi itu tidak ada, karena prodi itu tidak dapat dana. Kecuali ya mengajukan kegiatan. Kalau nggak mengajukan kegiatan tidak dapat dana dari universitas. Gitu. Gitu. Baik, dari Mas Anggit, apakah ada tanggapan? Oh, iya Pak. Mungkin itu dulu dari saya. Dan saya juga mau bertanya mengenai sistem dari kas alumni tersendiri itu bagaimana, iya Pak? Seperti kayak dana, kalau dulu kan konsep dari seperti wisuda jurusan nih Pak, itu kan termasuk dari kegiatan kemahasiswaan ya, di mana nanti setiap calon wisudawan itu ada agenda misalkan di hotelnya, itu nanti ketika ada itu kan pendaftarannya itu dibagi nanti masuk di kas alumni dan juga ke pendaftaran mengenai tempat yang untuk diselenggarakannya wisuda jurusan itu Pak. Nah untuk fungsi dari kas alumni itu nanti bagaimana ya Pak untuk setelah terkumpulnya tersebut? Mungkin bisa dijelaskan karena saya belum paham mengenai sistem dari kas alumni tersebut Pak. Terima kasih Pak Heru. Ya Mas dan Mbak semua, jadi kalau untuk kas alumni itu dikelola oleh alumni sendiri, jadi tidak oleh prodi, mohon maaf. Ketua alumninya itu Pak Hasyim. Nah, kemarin waktu apa namanya KMTI mengadakan acara pelepasan wisuda kan saya sudah menyampaikan yang menghandle Pak Hasyim karena ketua IKT itu sekarang Pak Hasyim ya. Jadi sekarang juga IKT itu sedang menawarkan beasiswa kan ya, beasiswa alumni itu 250 per bulan selama 6 bulan. Itu pun juga dikelola oleh alumni sendiri, IKT sendiri, Pak Hasyim dan kawan-kawan yang. Jadi tidak oleh prodi Mas, mohon maaf. Itu terpisah Mas ya. Maka waktu apa namanya? Waktu panitia pelepasan tuh bilang bahwa dananya dari prodi itu, saya tanya Pak Umar, enggak begitu karena itu IKT itu memang mengelola dana sendiri. Ya, tidak oleh prodi. Itu Mas ya. Jadi nanti kalau misalkan pengen tahu bisa ditanyakan ke Pak Hasyim. Kebetulan Pak Hasyim ini belum join tadi apa namanya? Report ngurusi wisuda di gedung apa namanya editorium itu ya Mas ya, dan Mas dan Mbak semua. Jadi kalau dana alumni itu bagaimana pengelolaannya, kasnya berapa, untuk apa,
itu mohon ditanyakan ke IKT, ya, Ikatan Keluarga Alumni Teknik Elektro, ketuanya Pak Hasyim. Ya, gitu. Silakan. Oh, baik Pak Heru, terima kasih untuk informasinya. Mungkin itu saja Pak Heru, terima kasih banyak. Ya, ya sama-sama. Baik Pak, terima kasih Pak Heru yang telah menjawab pertanyaan dari Mas Anggit. Mungkin dari peserta lain yang ingin bertanya, silahkan mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi. Saya persilahkan. Bagaimana dari peserta yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo Mas yang ingin bertanya. Oh baik-baik, mohon maaf saya tidak melihat kolom chat. Silahkan Mas Muhammad Rafli, silahkan untuk bertanya. Baik, aku mau bertanya nih. Ini kan udah pergantian kurikulum baru. Nah, aku mau tanya yang dari mahasiswa dari semester 2 kan itu ada matkul yang pindah ke semester 3. Contohnya kayak konsep rekayasa, kita semester 2 udah ngambil. Tapi ada mahasiswa yang di semester 3 juga mengambil matkul tersebut. Padahal di semester 2 itu dia udah ngambil. Nah, ini yang semester 3 ini, yang konsep rekayasa ini, contohnya ya Pak ya, itu nilainya bagaimana ya Pak ya? Padahal di semester 2 dia udah ngambil, malah di semester 3 dia ngambil lagi, menganut kurikulum yang baru tersebut. Baik, terima kasih Mas Rafli untuk pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu dosen, saya persilahkan untuk menjawab. Ya, itu sebenarnya sudah dijelaskan waktu anu dulu, waktu apa namanya, pengenalan kurikulum awal dulu, sehingga mata kuliah yang sudah lulus, ya itu tidak perlu ngambil lagi. Ya, nggak perlu ngambil lagi. Kalau misalkan tadi konsep rekayasa, semester 2 udah ambil, semester 3 ya nggak perlu ngambil lagi. Ya kan udah ngambil, ya, konsep rekayasa. Kalau sudah terlanjur ngambil bagaimana sampai sekarang? Nanti kalau dijalani bagaimana? Ya nilainya keluar. Nilainya ya tetap muncul nilai matkul konsep rekayasa. Diambil nilai yang terbaik. Semester 2 kemarin nilainya apa, nanti semester 3 ini ngambil lagi nilainya apa. Nah kemudian diambil yang terbaik. Begitu, Mas. Oh, seperti itu ya Pak. Aku mikirin kalau nanti nilainya itu enggak keluar apa gimana gitu, Pak. Makasih Pak penjelasannya, Pak.
Yo ya keluar itu seperti nanti seperti anu mas apa jenenge dianggap seperti mengulang, mengulang. Ya seperti mengulang. Baik Pak, makasih Pak penjelasannya. Ya. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir ya dari Mas Rafli. Terima kasih kepada peserta forum yang telah aktif memberikan pertanyaan, keluh kesah, serta aspirasinya. Dan terima kasih kepada Bapak Heru Supriyono dan para dosen yang telah bersedia memberikan jawaban, tanggapan, serta tindakan ke depannya untuk prodi teknik elektro yang lebih baik. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kesimpulan dari Sarasehan 2 ini terkait kuliah tatap muka dari pihak prodi teknik elektro tidak bisa melaksanakan kuliah tatap muka pada masa sekarang. Adapun SOP dari gugus COVID yang terlalu berat dan ketat untuk dilaksanakan sehingga dari program studi sendiri masih mempertimbangkan untuk kuliah tatap muka, maka dari prodi menetapkan untuk kuliah tatap muka hanya dilakukan untuk praktikum saja, sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Adapun fasilitas dalam kelas maupun di jurusan teknik elektro sendiri harus memenuhi protokol kesehatan seperti adanya alat pengecek suhu hand sanitizer atau tempat cuci tangan dan lain-lainnya. Baik, sebelum melanjutkan ke acara penutup, di sini saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perbuatan yang mana disengaja maupun tidak disengaja. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah membawakan acara inti. Mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebelum apa masuk ke acara depan, mungkin teman-teman yang di sini bisa on cam untuk foto bersama. Ayo, mungkin Bapak dan Ibu dosen maupun teman-teman serta panitia diharapkan untuk on cam. Sambil saya mengingatkan guys, Bapak Ibu dosen monggo ngisi link presensi ya yang di chat nih. Ya, ayo segera. Aku tunggu sampai 11:58 untuk teman-teman untuk konten. Ya mungkin aku hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk sesi foto bersama. Mungkin bisa saja kita masuk acara yang terakhir adalah penutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada acara ini. Saya selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas meminta maaf yang besar-besarnya jika ada salah kata maupun salah perbuatan yang tidak disengaja. Marilah kita tutup Sarasehan KMTE yang kedua kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Mas ya semuanya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama.